Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Nursa Fitri dan rekan saya Delviana Putri Rosalina. Kami dari tim Hipotesa Man 1 Jembrana akan mempresentasikan rancangan penelitian kami yang berjudul Kalkea Deterjen Pembersih Noda Darah Pada Kain. Latar belakang penelitian ini ialah para pegawai RPH, pedagang daging, dan para tenaga medis banyak berhubungan dengan darah dalam melaksanakan tugas, sehingga pakaian yang mereka kenakan harus segera dibersihkan. Biduri, kalotropis gigantea, mengandung enzim protease. Protease biduri stabil pada garam dan sabun, dan bersifat exopeptidase. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana potensi enzim protease pada getah tanaman biduri sebagai bahan aktif pembuatan sabun cair untuk pakaian, dan pada konsentrasi berapakah bahan aktif protease yang efektif dalam menghilangkan noda darah pada pakaian. Tujuan penelitian ini ialah untuk membuat sabun cair yang mengandung bahan aktif enzim protease yang dapat menghilangkan noda darah, dan untuk memanfaatkan tanaman biduri sebagai salah satu penghasil enzim protease yang belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tahapan penelitian. Tahapan penelitian meliputi 1. Pengumpulan getah biduri. 2. Ekstraksi protease dari getah biduri menggunakan amonium sulfat dan air. 3. Pembuatan sabun dasar. 4. Pencampuran ekstrak protease dan sabun dasar dengan konsentrasi 10, 20, dan 30%. Uji keampuhan kalkea deterjen. Uji keampuhan kalkea deterjen dilakukan pada kain putih dengan noda darah ayam dan sapi dan pada remaja putri yang sedang menstruasi. Analisis data. Data yang didapatkan berupa gambar dan jawaban dari responden akan ditabulasi dalam bentuk tabel dan dianalisis secara deskriptif. Hasil yang diharapkan. Enzim protease dari getah biduri dapat digunakan sebagai bahan aktif sabun cair, sehingga mampu menghilangkan bercak darah secara cepat dan tuntas. Kesimpulan. Enzim protease dari getah biduri mampu sebagai bahan aktif sabun cair untuk menghilangkan noda darah pada pakaian. Didapatkan formulasi yang tepat konsentrasi enzim protease untuk pembuatan sabun cair ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.